Dan White Shot memang sebagai program yang mewadahi bagi para citizen jurnalis untuk mengirimkan karya-karyanya telah menggelar roadshow ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Dan pada bulan September kemarin juga kami berkesempatan untuk mendatangi kota Makassar untuk menggelar roadshow. Dan di sana juga kita mendapat pengalaman banyak sekali ya dari masyarakat Makassar di sana. Betul sekali, tepatnya waktu itu kita sempat mendatangi dua kampus yaitu Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Muhammadiyah. Dan di situ kita lihat banyak sekali mahasiswa khususnya yang datang mengikuti coaching dari Citizen Journalism White Shot. Kemudian inilah satu kesempatan bagi mereka untuk mengeksplor lebih banyak lagi kearifan lokal dari Makassar itu sendiri. Dan kemudian nanti akan di-share ke pemirsa White Shot. Kita akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana pelatihan coaching waktu itu. White Shot sebagai salah satu program Metro TV yang mengusung semangat citizen journalism di Indonesia telah menggelar berbagai rangkaian roadshow workshop citizen journalism di beberapa daerah. Di bulan September lalu, tim White Shot telah menyambangi daerah Sulawesi Selatan. Di kota Makassar, White Shot bekerja sama dengan beberapa kampus, yaitu Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Rabu 19 September, workshop pertama digelar di Universitas Hasanuddin. Acara dibuka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nasaruddin Salam diikuti lebih dari 300 peserta dari mahasiswa dan umum. Peserta tidak hanya mendengarkan paparan dari tim White Shot mengenai citizen journalism saja, namun juga memilih tema liputan yang diusulkan oleh peserta. Peserta yang tema liputannya lolos didaulat sebagai citizen journalist untuk selanjutnya diproduksi bersama tim White Shot. Pemirsa White Shot, sekarang saya berada di Makassar, tepatnya di gedung ITEF Lantai 2 Universitas Hasanuddin. Di sini sedang berlangsung acara coaching citizen journalism. Dan saya mau menyapa dulu nih para peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini. Ada kalian ke Makassar! Pendapatnya tentang citizen journalism ini bagaimana? Acara ini bagus sekali ya, karena setidaknya kita tahu banyak hal di luar sana yang ternyata di sekitar kita tapi tidak kita ketahui. Tapi melalui ini, melalui kamera-kamera kecil, kita bisa lebih tahu tentang dunia luar kita. Iya, terima kasih Yeti. Nah, pemirsa dari Gedung IPTX Lantai 2, ada saya Jiko melapor dari White Shot Metro TV. Keesokan harinya, Kamis 20 September, tim White Shot juga menggelar workshop di Universitas Muhammadiyah Makassar. Acara workshop dibuka oleh pembantu rektor 3 Unismu Makassar, Darwis Mudina, dan diikuti oleh sekitar 100 peserta dari mahasiswa berbagai fakultas. Sama seperti di kampus sebelumnya, peserta di sini juga antusias mengusulkan tema mengenai pelayanan publik dan berbagai kearifan lokal yang ada di kota Makassar. Roadshow Workshop Citizen Journalism White Shot di Makassar mendapat tanggapan yang positif dari peserta dan masyarakat kota Makassar. Selain menambah pengetahuan mengenai jurnalistik, mereka juga mendapatkan pengalaman langsung menjadi citizen journalist. Sebagai mahasiswa dan masyarakat, untuk dapat terus meliput dan mempublikasikan berita-berita yang sangat penting ataupun yang belum terjangkau. Ini merupakan suatu batu loncatan buat kami yang berada di daerah untuk memberikan informasi melalui media. Bagi teman-teman sekalian yang ingin merasakan bagaimana menjadi seorang jurnalis yang hebat, wajib mengikuti Citizen Journalism White Shot Metro TV. Agak kareba. Dari Kota Makassar melaporkan untuk White Shot Metro TV Makassar.